Turunnya dana desa yang diterima pemerintah desa Sukamulia dimanfaatkan untuk melanjutkan pembangunan sarana gedung olahraga yang terletak di Kampung Kebonjeruk Desa Sukamulia Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi yang saat ini sedang berjalan. Pembangunan sarana dan prasarana olahraga milik desa tersebut dilaksanakan oleh tim pelaksana kegiatan desa dalam kurung TPKD dibantu swadaya masyarakat yang terlihat sangat antusias dalam membantu pengerjaannya. Nilai anggaran untuk pembangunan gedung olahraga sebesar Rp199.338.000 bersumber dari dana desa tahap pertama tahun 2023 dengan waktu pelaksanaan 60 hari kalender. Sarana gedung olahraga di Desa Sukamulia sangat penting untuk menjadi wadah masyarakat khususnya untuk pemuda melakukan kegiatan positif, terutama untuk menyalurkan bakat di bidang olahraga. Pemerintah desa juga terus berupaya mewujudkan keinginan masyarakat dengan membangun sarana-prasarana olahraga, di mana nantinya bisa dimanfaatkan untuk keperluan masyarakat Desa Sukamulia. Melanjutkan ke pembangunan ke dinding ya berupa mebel. Kita tetap koordinasi dengan Muspika dan juga terutama pembina dari Bapak Babinsa dan Bapak Mas, tokoh masyarakat, LPMD, DPD kita terlibat dalam pembangunan ini. Juga pekerja itu wilayah Agus Kempat, RWN 10 dan juga yang RWN 02. Baik, saya akan jelaskan bahwa pembangunan gedung terbangunnya ini menggunakan dana anggaran desa. Kurang lebih hampir 200 juta loh ya. Nah, untuk pertama juta itu kami anggarkan untuk pengecoran dan dinding. Ya. Nah, ini dikerjakan oleh DPK desa. Ya. Dan melibatkan masyarakat. Ya, betul-betul ini gor tahun sekarang tidak terpakai ya, untuk kepentingan warga, baik untuk olahraga maupun untuk kesenian, untuk cara apa istilahnya, untuk kepentingan masyarakat, untuk hajatan dipersilakan. Sedangkan kami sebagai warga desa hanya memfasilitasi kebutuhan warga. Ade Saipul, Palapa TV mengabarkan.